Bang. Bang. Weh. Neng. Sep. Apa ya. Nih Sep. Dipanggil sama Pak Direksi. Kenapa Pak Direksi? Dia kabur. Wah, coba, kejar Sep, kejar Sep. Direksi kamu sampret. Kelakuan, kelakuan. Punya direksi gitu. Punya pasang begitu, asu. Bisa kan? Pasang, ruang operasinya di tempat yang tadi ya, Pak ya? Tempat tadi. Ayo. Panggoro minta maaf ya, belum bisa ngikut Tenwan dulu. Masih ini ngurus. Nah, terus situ. Itu nanti dipasang EKG, ventilator sama infus ya. Oplas, tahan dulu Oplas. Tahan dulu, tunggu udah selesai tenun baru desain itu lain. Dan yang udah ya? Oke. Oke. Kenapa? EKG, ventilator, sama infus. Kau ini.
ini untuk pasiennya sudah mulai sadar tadi Pak, cuma masih belum saya bolehkan untuk bangun dari kasur karena lukanya juga udah masih sempet basah juga. Oke, udah sempat ngomong dia belum, Bu? Tadi sempat ngomong gini, Pak. Tadi sempat gitu, Pak. Gimana? Gimana? Enggak tuh. Tadi enggak gini sih, Pak. Tadi gitu, Pak. Gimana, Pak? Gimana? Tadi gitu, Pak, dia, Pak. Mau diulang lagi? Gitu, Pak. Oh, gitu ya. Ini itu kan aku tadi dikasih info kalau dia dipasangin pen ya, Pak? Iya, Pak. Hmm, itu masih bisa jalan enggak nanti itu dia? Bisa, Pak. Tapi lari tunggu beberapa lari? Hari. Oh, hari belum. Udah mau ngerti tes prak dulu, Pak. Oke. Oh, berarti dia belum bisa bekerja dulu nih sebagai wartawan. Iya, benar. Ya udah kalau gitu. Sebagai penulis sepertinya bisa-bisa aja juga kalau penulis, Pak. Tapi harus jalan. Bisa, nah, harus kalau reporter harus ke lapangan, Pak, jalan sana sini. Terus kalau dia enggak bisa bekerja, udah saya pecat aja berarti nih. Boleh, Pak, ganti baru, Pak. Gini, kalau iya kan jangan takut. Takutnya jadi itu kelepas, Pak. Kalau mau kata jadi terseret, Pak. Gitu. Ya udah saya pecat kalau kayak gitu. Jadi kalau dia enggak terima dipecat, salahin dokter karena dia enggak bisa jalan gitu ya, Pak. Ya Allah. Jangan gitu dong. Kok dia kita yang salah sih? Itu kan Bapak, masa selain kita. Itu risikonya, ya, Pak. Ya, ini paling dia istirahat dulu lah, Pak. Pak. Ini daripada saya ikutan pingsan di sini, Pak. Bagi minum, Pak. Ini semua instrumennya dipasangkan EKG. Pak, tolong dijaga ya. Kita tak ada apa-apa nih dengan dia, Pak. Udah, makasih, Pak. Dikasih minum. Soalnya ada Pak Anggoro di rumah sakit. Dia enggak suka sama reporter. Kan ada dua pasien tuh ini yang patah tulang di kaki. Satunya tuh cukup parah di hidung sama. Oh, oke, siap, Pak. Cuman masalahnya Pak Anggoro beda lagi, Pak. Panggoro ini beda lagi dia. Itu Panggoro di ngomongin tuh. Panggoro parah banget loh. Dia enggak peduli masalah warga, masalah apa, tetap diserang sama dia, Pak. Iya, Pak. Iya. Bentar, Pak. Pak, ini coba ini keluarganya kasih tahu, Pak. Bentar, Pak. Bentar ya, Pak ya. Ini kayaknya keluarganya ini, Pak. Ini reporter. Oke, Pak. Udah saya share di grup jual beli biawak, Pak. Oke, Pak. Ini dia, Pak. Udah saya share di jual beli grup biawak, Pak. Tuh. Lihat, udah benar kan yang saya bilang tadi, Pak Anggoro ini dia enggak peduli masalah pasien itu warga atau apapun, dia pasti semua diserang dia. Makanya itu saya bilang tadi, Pak. Ini tolong dijaga si Asep karena ada Pak Anggoro di rumah sakit. Enggak gini, Pak, yang saya bingung. Pak Anggoro kan jual beli biawak, Pak. Heeh. Hubungannya sama reporter itu apa, Pak? Enggak, dia enggak. Bapak tanya sama dia, dia enggak senang sama reporter. Sebelumnya reporter diserang sama dia, Pak. Benar, Pak. Kan tadi sekarang gini, Anggoro jualan nih, Pak. Jualan dia, Pak. Hubungannya sama enggak suka sama reporter itu apa, Pak? Oh, kalau yang itu enggak ada kaitan, Pak. Maksud saya iya, dijaga si Asepnya ini. Tuhan apa? Tadi bingung. Ah. Ini pasien tersadar belum ngobrol nih pasiennya nih. Tadi sadar, Pak, sempat ngomong. Apa? Gitu, Pak. Gimana, Sep? Apa yang mau diomongin, Sep? Panggoro mau kemana, Panggoro? Hey. Pak, saya ada pasien, Pak. Sebentar, Pak. Kok pasien? Orang nggak ada kerja, kok. Itu bohong, Pak. Kalau itu bohong, Pak. Saya jamin. Makanya panggil itu Panggoro, dia nggak ada kerja, kulihat. Gor, sini, Gor. Ini gimana, Bu, kondisinya? Gimana, Pak, kadangnya? Oh, dikasih ini. Jadi ini sih tinggal tunggu pemulihannya aja. Nanti kalau misalnya sekiranya Pak Asep ini sudah merasa lebih baik, nanti tinggal rawat jalan aja, Pak. Tapi nggak boleh lari dulu ya, Pak ya, biar supaya nanti pennya tak lepas. Biar nggak lepas sih, Pak. Iya, jangan lari, jangan loncat-loncatan. Pernah. Jangan tupi kalau naik mobil, Pak. Pernah. Baru, ini akan baru, Pak. Ngunyah dulu, ngunyah dulu, Pak. Ngunyah-ngunyah di ronnya, Pak, ya. Santai, Pak. Santai. Nggak ada lagi, Pak, yang bisa nyanyiin. Supaya ngerti-mengerti, Pak. Pak. Ya, Bu. Kenapa, Bu? Ya Allah. Oh, saya istirahat. Makasih perhatiannya, Bu. Saya bingung, Pak. Ini dari tadi tuh gitu-gitu, Pak. Gitu-gitu, Pak. Pak, memang gitu dia sebagai wartawan, Pak. Sebagai reporter. Kalau nanya apa sih kalau misalkan lagi wawancara biasa gimana, Pak, santuin, Pak?
Eh, Bapak, tanya sama dia dong, Pak. Bapak lagi sakit, Bapak suruh contohin. Kan dia lagi sakit, Bapak pengen contohin ke saya. Saya enggak bisa contohin, Pak. Ciri khas setiap orang itu ada masing-masing, Pak. Kita enggak akan bisa mencontoh ciri khas seseorang itu, Pak. Benar enggak? Benar. Nah, ya udah. Betul. Itu Pak, pasiennya yang ngomong, Pak, barusan. Kita nanya ke pasien Bapak. Nah, yo Bapak gimana? Masih belum, Pak, masih ini pengaruh obat bius kayaknya dia, Pak. Ini yang cewek ibu siapa ya? Kok aku baru lihat. Ini Bu Yuri saya, bukan? Ayah, Pak. Ayah. Oh, Ayah. Iya. Aku taunya Yuri atau siapa sih ada cewek satu lagi? Yuri, iya Yuri. Iya benar kan Yuri? Oh, kalau ini Bu Ayah. Siapa? Ayah. Oh, Bu Ayah. Nama lengkapnya Ayah Wae. Ayah Wae itu kan. Siapa? Soalnya klasik ya, Pak. Iya, Pak. Klasik ya. Kayak teman saya di belakang tuh namanya Diki sering kayak gitu, Pak. Bingung saya, Pak. Itu udah klasik banget kalau nama ada orang nama Ayah, Ayah Wae. Itu nama lengkapnya memang Ayah, Bu. Iya, Ayah Clemensia, Pak, nama saya. Ayah, bukan Maya. Bukan ayang siap. Juga bukan. Coba Bapak kalau enggak, saya enggak bilang ayang kok, Bu. Aman. Ini, Pak. Coba Ibu kepedean buat digodain. Ya, pelan-pelan, Pak. Coba Bapak panggil dia kayaknya. Bu. Ini pusing dicabut dulu pusing nih. Aduh. Hah, apa? Bu Ayah jadi. Tadi pusing dicabut dulu deh. Sakit. Bu Ayah. Enggak, saya baru enggak, Pak. Oh, ini orang kayaknya perlu kasih obat peradanya dulu deh. Itu efeknya masih sakit. Dikasih duduk dulu, duduk, saya duduk. Tadi sudah diberikan duduk dulu, saya. Sudah. Duduk. Buaya. Aduh, ya, buaya. Buaya. Enggak enak begini. Buaya. Ini udah duduk. Kirain dia belum duduk, kalau belum duduk coba dibantuin oke, duduk kursi gitu roda. Ada enggak kursi roda? Kursi roda ada enggak? Buaya ya. Ayah, Pak. Kalau enggak kenapa? Ya, Bu, benar kan buaya kan? Nah betul Pak, katanya Pak. Nanti ada Pak Ayah, Pak. Iya. Buaya, beneran buaya. Ini gimana kursi rodanya ada nggak tuh? Tapi butuh istirahat dulu ya? Iya. Aman, Sep. Ditemanin sama buaya, Sep. Ayah, ya, wae. Ayah di. Oh, Ayah Didi. Iya. Ayah Didina. Ayah Didi. Didinya. Oi. Didinya. Oi. Didinya enggak tahu, ah. Aing mah bukan orang Sunda. Ih, aing mah mau. Aing mau. Asih. Buaya ini orang mana, buaya? Orang Aring. Oh, buaya orang sini. Iya. Bahaya, pada kena gigit semua dong di sini. Bang Wawan? Aduh, Pak. Kucing aja nyakar, Pak. Abang masih ya, nungguin Bang Bawan kah? Aduh. Bang? Di sini, Bang. Lihat si Asep bentar, Bang. Ada buaya ada buaya juga di sini, Bang. Ini anjing panjang sudah. Enggak, belum ini bentar. Oke. Nih, Sep. Iya. Mana? Ayang, sini ya. Ah, berarti kalau itu buayang. Kalau ini buaya. Kukira buaya apa lah kok ini? Ah. Allah. Yang saya ayah, Pak, bukan buaya. Ini. Coba. Buaya. Ah, Sep. Iya. Ayang sini yang. Kenalin ini, Sep. Ini istriku. Respon dulu. Kenalin yang, ini Asep.
Halo, Sir. Halo, Bu. Bu, namanya siapa, Bu? Kenalin, Bu. Dia nggak tahu mau manggil Bu apa. Ya, halo, nama saya Florin. Wait, Bu Florin yang kemarin kan? Iya, yang kita ketemu di ini. Iya nggak sih yang kita ketemu di tempat? Babi, iya. Yeah. Oh. Kok kau ngatain istriku babi, Seth? Maksudnya apa? Kok ngatain istriku babi maksudnya apa? Kok bukan gitu, bukan gitu, hei. Kenapa? Sakit. Siapa yang buaya? Ya udahlah, Seth. Dia. Cukup tahu aja lah, Seth. Aku cewa aku suka. Iya. Buaya Pangkoro suka katanya buaya. Ya. Oh, ini. Oh, bukan. Aku kira siapa ternyata namanya. Katanya suka sama buaya. Saya ibu istri, Pak. Saya info ke IMS yang lain ya, Pak ya. Soalnya saya lagi menangani operasi. Bu Florin. Ya. Ah, dasar. Tunggu sebentar ya, Pak ya. Ada yang bisa ke Kanpol? Ada korban penusukan di Kanpol? Buaya, ini masih dirawat di sini kan ya, Buaya? Ini saya mau ngecek atasan saya satu lagi nih ke depan. Boleh. Masih dioperasi kayaknya. Ini ntar ya, Buaya. Bapak Asepnya sudah merasa kuat untuk dibawa pulang juga, udah bisa kok, Pak. Oh, ada kursi roda nggak, Buaya? Aduh, kursi roda kita terpakai semua, Pak. Paling kalau mau digendong dulu aja nggak apa-apa. Nah, boleh Ibu gendong, tolong, Bu. Oh, boleh. Saya izin gendong ya, Pak, ya. Iya, Bu. Oke, tempor. Malam, guys. Ayo, Sep. Bu gendong masih belum jalan kan, Sep? Masih belum bisa jalan kan? Ayo. Mana noy, aku tunggu depan kantor nih. Kantor depan rumah sakit. Awas jangan parkir di sini. Enggak, kita ke dalam dulu. Jangan parkir di sini, nanti enggak bisa ini. Parkirin dulu, Noy. Noy, ke dalam, Noy. Ini si Asep kakinya patah habis operasi tadi, udah pasang pen. Aduh. Ini lagi diperban ini bawa lagi diperban ini Noy. Lagi diperban, dia lagi diperban. Habis operasi lagi diperban. Enggak bisa lihat, enggak bisa lihat dong. Lagi diperban. Ini siapa? Oh, ini. Ini Bakwan habis dioperasi plastik.
Iya. Bakwan, ngapain ini di perbanding ini biar apa? Abis operasi plastik ya. Dia abis operasi plastik tadi dia kecelakaan jatuh dari atas gedung. Astaga. Untung si Noy ada nih, jadi dia bisa kenalin Mbak Wan itu udah berubah nanti kalau udah lepas perban ini. Ini Mbak Wan yang di ini. Mbak Wan. Lagi perban dia. Putih semua begini. Iya, lagi diperban. Kita belum tahu nih dia jadinya kayak gimana. Astagfirullah. Aduh, semoga ganteng ya jadinya. Amin. Wah, amin. Kalau ganteng ada harapan lah ini ya. Amin, ah. Ganteng. Aduh, salah ngomong aku. Eh, kenalin Noise, ini istriku. Siapa nih? Halo. Ya, halo. Kakak siapa? Eh, ibu siapa? Saya Florin. Oh, salam kenal ibu. Salam ini kenal. Ibu atau kakak nih? Makasih, Mami. Oh. Ya, salam kenal. Panggil Dek aja, panggil Dek, masih biar muda banyak, dia panggil Dek aja. Panggil Dek aja, Dek Florin. Panggil Mami aja banyak ini. Mami mau duit dong. Minta sama bapakmu nih. Cash cuma 2 dolar. Aduh, sebentar aku harus menemani dia nih. Iya, ya. Ya, dia tadi habis kesal sama Asep. Kenapa? Ya nggak, ya gara-gara banyak kali yang Asep buat masalahnya. Asep, kamu kenapa tadi bilang direksi bangsat, terus kamu bikin berita tentang teriak tanpa persetujuan dia. Dia kecewa loh sama kamu tadi mau bunuh diri loh. Kamu nggak boleh gitu Asep. Kamu nanti ngobrol sama saya ya. Pak ini ya, Bang Wan, nanti dia harus datangin teriak ini untuk masalah yang itu. Tadi Bang Sean udah nanyain masalah itu. Yang kemarin Pak Pento. Iya. Aduh bersihin Hacim. Ah ya, tadi iya Noi, itu kan iya Noi maksudnya Hacim. Iya, kan? Iya. Nangkep. Ini gimana nih? Nih, dia berapa lama baru boleh buka ininya? Dia. Kapannya? Ah, Bang. Ya matanya udah gerak-gerak. Coba ditepok dulu mukanya. Ditepok mukanya siapa tahu langsung berubah. Coba kali ya. Ini enggak bisa. Emang dia bisa ngeliat siapa yang tabok? Enggak. Nih, selagi dia enggak bisa ngeliat, enak kita tabok-tabok, kita pukul ini injek ini. Pukul-pukulin. Bang. Coba suruh tebak siapa yang mukul dia. Bang, bangun, Bang. Ada Noi, Bang. Coba Noi bangun nih. Bang. Kayak sadar gitu. Coba. Bang, bangun, Bang. Ada Noi, Bang. Bang. Pegang tangannya. Enggak boleh. Hah, kok enggak boleh? Tuh, masih sakit kan? Enggak, Bang. Lagi sedih ya, Bang Wan. Lagi sedih ya, Bang Wan. Ya, aku keluar aja. Sedih ada. Bang Wan, ya. Coba tanya dokter ini untuk perbannya sampai kapan? Wing. Ini sini udah tahu toel Bang Mbak Wan ini. Wing. Kayaknya dibangunin. Enggak, kayaknya Sep coba panggilin Bang Mbak Wan, Sep siapa tahu jawab. Coba panggil Sep. Wing. Asep. Panggil Bang Mbak Wan. Sep. Bang Mbak Wan. Panggil terus Sep. Bang. Popak. Abang gitu. Ya, abang gitu. Abang sayang. Bang. Ini adik, Bang. Adik Asep bilang gitu. Ini adik Asep, adik kesayangan Abang gitu. Ini adik kesayangan Abang, Bang. Cium dulu Sep, kasih kecup panis dulu. Wah. Sedih aku, Bang Mawan. Apakah? Tapi dia selamat kan? Selamat, katanya Noi. Cuman nggak tahu abis selamat ini dia masih mau mati atau enggak. Selamat melanjutkan hidup kedepannya. Janganlah mati. Coba di ini. Di bener lagi sadarkan lagi. Coba aku suruh dokter cek ini dia ya. Nah, ini aku dudukin dulu si Asep.
Capek juga gue gendong terus. Allahu Akbar. Wah, Egi bangke. Halo, Hafiz, kamu kemana? Abis makan minum gua abis aja. Oh. Bang. Ya. Makasih, Bang. Udah aman ya? Aman. Oke, oke, Bang. Saya tinggal dulu ya, Bang. Tuh, makasih, Bang. Sama-sama. Lah, ini Asep. Asep. Asep udah bisa jalan. Anjing kali Asep udah bisa jalan. Asep. Apa? Aku biar
yang dia berak yang. Sep. Bang Bakwan udah bangun, Sep. Bersin. Sep, bersin, Sep. Sini aku bersin, aku bersin. Oh, kamu yang bersin. Eh. Bang, Bang Bakwan. Udah sembuh, Bang. Yeah. Minta minum, minta minum, minta minum. Ah, minta minum, enggak ada minum, Sep. Aku bantu bersin lah. Bang Wawan. Si Noy jadi jijik sama si Bawan. Iya, enggak ngaruh, enggak ada ngaruhnya. Misi Sep, misi Sep. Aku bersin dulu tayinya dulu nih. Misi Sep. Bempang. Bang, Bang. Kita cari udara segar, yuk, yuk, yuk. Iya, ya, kita cari udara segar dulu. Yuk, yuk. Ini kalian siapa ya? Aku. Hei, rambut biru bodoh. Rambut biru bodoh. Rambut biru bodoh. Rambut biru. Ini bapak-bapak. Ngapain, Pak? Bang, ini lagi mau cari mampus lah. Aduh, kalau lupa makan. PMS, kamu PMS? Lah, boleh boleh. Ayo ayo ayo. Pak Cep gimana, Pak Cep? Aman, Pak. Haus. Tangan jatuh gini, Pak. Ini kenapa ini? Kenapa ini, Bu, dia? Kayaknya di ini deh, tadi dia lupa makan. Waduh. Asu, asu. Iya, banyak kamu. Iya, ya, boleh, boleh. Dok. Halo, Tio. Uang lagi, uang lagi. Anjing, anjing. Udah enakan perutnya? Udah, Pak, makasih. Gimana, Sep? Kamu udah enakan? Udah, Bu. Pak. Saya yang bayar aja sini. Makasih. Iya, iya, Pak. Bentar ya, Pak. Ini saya nggak bisa jalan. Kenapa ya, Pak? Biayanya 150, Bu. Dompetnya nomor berapa? Yes, sir. 415. Ya, terima kasih, Bu. Ini langsung turun aja, Pak. Ini di kasurnya. Sesekali cocok emang. Wah, ini rumah sakit. Gimana nih? Dibayar dulu tolong. Bisa dibayar dulu enggak ini? Sini aku aja. Bang, enggak ada duit, Bang. Terus ini gimana, Bang? Ya. Bang Wawan, ada mobil nggak? Heli adanya. Gak bisa kalau heli, aku kita ada, ramai. Aku ada mobil terbaik. Iya, sabar. Ambil, ya. Sabar, sabar bayar. Orang kayak mana ini? Ya. Berapa, Bang? Naik heli aja kita ke kantor. Noi, noi bawa ini ya, bawa Asep ya, kita ke kantor.
duluan aja, nanti nanti kita nyusul. Yeah.